Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Yusayome Mas episode ke-6. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Leo mencoba menyelesaikan masalah Melnes yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dari pasukan iblis. Ternyata si Melnes ini cuma takut karena bentar lagi dia harus mewawancara karyawan baru yang bakalan daftar ke pasukannya. Melnes merasa nggak pede sama kemampuan komunikasinya. Akhirnya, Melnes pun meminta bantuan Leo dan mendiajari cara berkomunikasi dengan orang lain. Leo pun menyanggupinya dan meminta Melnes untuk bekerja di kantin pasukan iblis. Di sana, Melnes pun belajar cara memahami dan mendengarkan orang lain. Singkat kata, akhirnya Melnes pun mulai memahami gimana caranya berinteraksi yang benar sama orang lain. Terus saat berdua dengan Leo, tiba-tiba Melnes menanyakan sesuatu yang membuat Leo terdiam. Kemudian di episode 6 kali ini, diperlihatkan Leo yang tampaknya cukup kaget saat mendengar pertanyaan Melnes itu. Leo pikir Steina lah orang yang bakal menanyakan hal tersebut. Tapi ternyata malah Melnes yang lebih dulu sadar. Melnes berpikir kalau Leo tuh gak butuh bantuan pasukan iblis jika dia memang benar-benar pengen memusnahkan semua manusia di dunia ini. Jadi pasti ada alasan lain kenapa si Leo milih untuk bergabung pasukan iblis. Leo pun langsung membenarkan pemikiran Melnes itu. Hebat sekali, kamu udah bisa memikirkan belasan lawan bicaramu sejauh itu. Oke, kamu lulus. Bentar-bentar, aku kasih sertifikat kelulusan dulu ya. Oh iya, aku juga punya kupon makan buat hadiah, kata Leo. Woi, jangan mengalihkan pembicaraan. Cepat jawab, kenapa kamu gak langsung memusnahkan mereka sendirian aja? Desak Melnes. Melnes berpikir kalau Leo tuh harusnya sangat marah karena telah dikucilkan sama manusia yang udah dilindunginya dengan susah payah. Melnes berpikir demikian karena dia pernah merasakan hal yang sama. Jadi dulu Melnes yang merupakan manusia setengah iblis itu dijual menjadi budak oleh orang tuanya sendiri karena semua orang takut kepadanya. Singkat kata dia pun menjadi salah seorang pembunuh di Guild Assassin. Dan Melnes jadi sangat membenci manusia yang udah membuangnya. Bahkan Melnes sangat senang ketika melihat pasukan iblis Echidona yang menyerang kota. Melnes yang saat itu belum bergabung ke pasukan iblis, diam-diam membuka gerbang kota dan ngebantuin mereka untuk dapat memasuki kota itu dengan mudah. Tapi dia sangat kaget saat tahu kalau Raja Iblis Echidona itu ternyata bukanlah orang yang kejam. Bahkan dia nggak membunuh satupun manusia yang ada di kota itu. Echidona juga malah ngebantu penduduk di sana untuk menangkap wali kota yang korup dan membangun kembali kota tersebut. Terus, Echidona juga membagikan makanan ke penduduk dengan cuma-cuma. Kenapa mereka nggak membunuh manusia? Mereka cuma buang-buang waktu aja, pikir Melnes yang melihat tindakan pasukan iblis di kota itu. Lalu Melnes pun memutuskan untuk menemui Echidona dan bergabung ke pasukan iblis untuk mencari tahu alasan sebenarnya mereka melakukan hal tersebut. Tapi dia malah makin kaget lagi saat melihat para pasukan iblis yang berpesta bersama penduduk dan membuat jamuannya saat meriah. Para tahan kanan Echidona ternyata juga sepemikiran. Mereka sangat senang dan berdamaian dan menganggap kalau hal ini adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh para pasukan iblis. Memang banyak manusia yang jahat di dunia, tapi bukan berarti dunia harus dihancurkan, kata Edward. Melnes pun jadi semakin heran dan gak habis pikir kenapa para pasukan iblis bisa sebaik itu ke manusia. Lalu karena merasa putus asa, Melnes pun memutuskan untuk tetap berada di pasukan iblis demi mencari kesempatan untuk membunuh Echidona dan mengambil alih pasukannya. Setelah itu dia berencana untuk mengerahkan pasukan iblis untuk melenyapkan manusia di dunia. Singkat kata, karir Melnes di pasukan iblis melejit dan diangkat menjadi salah satu pilar. Terus semuanya berubah ketika Melnes bertemu dengan Leo yang masih menjadi pahlawan dunia. Saat itu Melnes yang kalah bertarung dari Leo kena bacot nojutsu yang membuatnya tersadar. Kenapa kamu ingin melenyapkan semua manusia? Kok kayaknya hidupmu gak menarik banget sih? Kayaknya kamu butuh healing deh. Cobalah sekali berkeliling dunia dan melihat pemandangan yang belum pernah kamu lihat. Selama ini kan kamu cuma melihat dunia dari mata seorang pembunuh, kata Leo waktu itu. Maka dari itulah, Melnes heran kenapa Leo yang saat itu bisa ngomong ke Melnes kayak gitu sekarang malah berubah dan ingin memusnahkan manusia. Jadi Melnes benar-benar bingung dengan jalan pikiran Leo saat ini. Kenapa coba? Bukannya wajar jika kau dendam sama mereka? Kamu kan udah dikhianati oleh orang yang kamu percayai, tanya Melnes.
Ngelihat Melas yang galau itu, Leo pun menyadari sesuatu. Tampaknya dia telah melihat sisi lain dari karakter para petinggi pasukan iblis tersebut. Kayak Steina yang terlihat cantik dan dingin, ternyata cuma perempuan bias yang malu-malu ketika digombalin. Sedangkan Lily yang dianggap bodoh, malah sebenarnya anak yang rajin dan sangat baik. Lalu Melas ini, dia yang merupakan seorang pembunuh kejam, ternyata juga gampang galau kayak ABG yang habis dighosting sama gebetan. Bahkan Melas juga sangat perasa. Dia ngerasa iba sama Leo yang udah dikhianati sama manusia. Leo pun tanpa sadar membuka dirinya dan bercerita tentang awal mula dia bisa menjadi seorang pahlawan. Dan alasan sebenarnya kenapa dia memutuskan bergabung dengan pasukan iblis. Biar ku ceritakan tentang kelahiranku ya, kata Leo. Ternyata ribuan tahun yang lalu, dunia masih seperti yang kita kenal sekarang. Ibu kota Jepang masih bernama Tokyo. Dan saat itu, manusia masih belum mengenal sihir. Mereka masih mengandalkan teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Manusia juga hidup saling berdampingan dan damai. Ya pokoknya kayak dunia yang kita tinggali saat ini gitu deh. Kemudian tiba-tiba aja muncul lubang besar di tengah kota Tokyo. Dan dari lubang itu keluar pasukan iblis yang menyerang para manusia. Para iblis itu sama seperti Echidona yang muak dengan dunia iblis yang mereka tinggali dan datang ke dunia manusia buat nyari tempat yang disinari cahaya matahari. Akhirnya terjadilah perang besar antara manusia dan iblis yang saling memperebutkan wilayah. Sayangnya, manusia pada waktu itu masih sangat lemah. Buat ngebunuh satu iblis aja butuh banyak manusia dan senjata yang dikorbankan. Lalu manusia pun bersatu dan memutuskan untuk membuat senjata biologis yang disebut dengan Demon Heart Series. Yaitu 12 manusia buatan yang mempunyai kemampuan tak terbatas untuk melawan iblis dan melindungi manusia. Dan salah satunya adalah Leo. Jadi aku tuh udah jadi pahlawan sejak aku lahir. Aku gak tahu cara menjalani kehidupan lainnya, kata Leo. Dengan kekuatan sihirnya yang overpower, Leo dan ke-12 Demon Heart lainnya berhasil melindungi manusia dari para iblis itu. Tapi lama-kelamaan para Demon Heart menua dan meninggoy dalam peperangan satu persatu. Dan hanya tinggal Leo yang tersisa. Dari masa modern yang penuh teknologi sampai dunia berganti dengan sihir, Leo masih aja hidup dan terus melewatinya. Dan karena Leo udah terlalu kuat, dia sampai gak bisa dikalahin sama siapapun. Kerjaannya tiap hari cuma nyelamatin manusia doang. Tapi saat mengetahui kalau banyak manusia yang takut sama dia dan gak membutuhkannya lagi, dia malah merasa senang dan lega. Karena akhirnya dia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk menyelamatkan manusia. Dan bisa hidup dan bebas sesuai keinginannya. Aku ingin menjadi diriku sendiri dan melihat banyak hal baru. Jadi intinya, aku menggunakan kesempatan hidup keduaku ini untuk masuk ke pasukan iblis dan mendapat pengalaman baru, kata Leo. Hah? Kalau gitu berapa usiamu sekarang? Tanya Melas dan penasaran. Tapi kayaknya Leo sendiri udah gak bisa menghitung berapa usianya. Karena sejak ultah yang 1000, dia udah gak ngitungin lagi. Terus dia juga ngomong kalau berdasarkan pengalamannya hidup selama ribuan tahun, para pasukan iblis yang sekarang bersamanya ini adalah orang-orang yang baik. Ya, walaupun kadang kalian emang bodoh, tapi kalian sungguh orang-orang yang baik. Sampai-sampai tanpa sadar aku gak keberatan buat ngebantu kalian, tambah Leo. Leo juga udah memutuskan untuk ngebantu Echidona dan menghadiahi mereka batu pertapa untuk merubah dunia iblis menjadi tempat yang indah. Melness yang masih kebingungan itu pun langsung rebahan. Ngelihat sikap Melness tersebut, Leo pun udah gak khawatir sama sekali. Dia ngerasa kalau Melness itu bukannya gak bisa komunikasi. Dia emang gak pandai bicara. Tapi dia memiliki keinginan kuat dan tulus untuk mendengarkan dan memahami perasaan lawan bicaranya. Dan perasaan tulusmu itu kamu pasti berhasil di wawancara nanti. Lawan bicaramu pasti akan mengungkapkan isi hatinya dan mudah, kata Leo sambil mengelus kepala Melness. Melness pun langsung malu mendengar pujian Leo itu. Kemudian Melas yang udah lelah pun memutuskan untuk molor di kamar Leo. Leo pun cuma bisa tersenyum saat melihat tingkah Melas yang imut itu. Kayaknya permasalahan Melas kali ini udah berhasil diselesaikan sama Leo dan sangat baik. Kemudian kita ditunjukkan Echidona yang sedang berada di dalam kamarnya yang lagi ngeliatin gambar seorang iblis di dalam buku. Kayaknya dia bisa menjadi perantara, pikir Echidona. Nah, inilah akhir dari anime Yusayang Memas episode ke-6. Terus siapakah iblis yang ada di buku Echidona itu? Penasaran kan? Makanya, pantengin terus channel Kucing Rebahan Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain.
Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.